Pu betul dari Aceh bukan ya. Betul dari Aceh. Kemudian si pegah bacut dengan bahasa Aceh ke awak-awak Aceh supaya teruk belajar uluan nanggro dan belajar bermanyang. Penasihat daripada Mendi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Banu Ronyo insyaAllah ta'ala bersama dengan Amri bersaudara untuk berangkat mencoba insyaAllah ta'ala flying over Vancouver insyaAllah, menaiki pesawat untuk keliling Vancouver ya, yang kesempatan ini mungkin sulit didapatkan di negeri kita ya, tapi ya dengan dibantu oleh Bang Amri ya Fazil, insyaAllah akan tanya kalian pengalaman untuk bagaimana melihat sesuatu. Dengan sering melihat sesuatu dari samping aja, hidup lihat sesuatu dari samping bikin hasad, tapi lihat dari atas insyaAllah akan lebih menyejukkan dan lebih tawadu. Ya benar. Jaki naik pesawat terbang insyaallah di tempat sekolah penerbangan. Ini pesawat yang dipakai oleh siswa untuk belajar penerbangan ya insyaallah. Hari ini kita juga belajar penerbangan, dibawakan di bawah terbang insyaallah taala. Ya Rob. Ya usahil ya Rob. Yang mana pesawat kita? Ini. Oh iya, ini masya Allah. Oh, spesial. Pilotnya ini anak Aceh. Ya, keturunan Aceh Melayu. Ya. Insyaallah taala ini pesawat kita hari ini akan kita jelajahi pesawat ini dengan Bang Amri insyaallah dan pilotnya. Nah, Dara. Siap-siap. Ya. Wendy ya. Kita sama-sama mumpun. Sama-sama mumpun. Dengar ke cuba-cuba. Ayo balik tren mentang. Ya mati kena cuba-cuba. Assalamualaikum Nunggu. Gimana Nunggu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, kawan-kawanku dimana saja kalian berada, jangan merasa takut untuk mencoba hal-hal yang baru ya. Karena hal-hal yang baru itu, pengalaman yang baru itu menjadi sebuah motivasi besar kepada sesuatu yang lain yang berbeda dalam hidup. Saya sendiri belum pernah juga naik pesawat kecil seperti ini, dibawa terbang ya, tapi luar biasa menarik dan enak. Suatu pengalaman penting dalam hidup untuk melihat sesuatu dari arah yang berbeda ya. Sering kita kadang melihat dari samping, banyak hal yang agak sempit untuk kita melihatnya sehingga kita mudah untuk berbeda pendapat. Tapi pada saat kita lihat dari atas, kita biasanya semua akan paham. Jadi overview itu penting. Itu pelajaran penting dalam hidup. Melihat sesuatu dari atas, semua nampak akan semakin jelas. Maka begitu juga ya, ketika kita terbang melihat sesuatu dari view yang berbeda, kita akan merasakan kehidupan yang berbeda juga. Ya, kadang kita merasa takut, ya, tapi mari ya, kalahkan rasa takut itu untuk kehidupan, untuk pengalaman yang lebih baik. Yuk mari kawan-kawan ya, biasakan untuk pengalaman-pengalaman yang baru, jangan merasa takut. Yuk terbang ya. Baik terbang dengan kapal terbang ataupun terbang dalam pengalaman sahabat dimanapun. Hari ini kami sudah diajak oleh Wendy alhamdulillah untuk terbang bersama
Dan hampir satu jam ya. Satu jam satu kita jam. Pergi bersama. Dan ini pengalaman pertama bagi kami dan Bang Amri juga. Yeah. Alhamdulillah. Yuk. Tapi ini yang sangat mengesankan adalah yang orang Aceh sendiri. Yeah. Dan pilot yang sangat profesional sudah. Ya. Insyaallah ya, masih muda. Apa yang membuat Wendy mengambil pengalaman ataupun mencari apa namanya? Belajar menjadi pilot yang seorang ya cewek bahasanya kok berani begitu ya. Padahal ada orang yang laki-laki aja enggak berani terbang seperti ini. Tapi tapi Wendy berani menjadi pilot gitu. Apa yang membuat? Sebab tiada halangan untuk perempuan. Tiada halangan untuk wanita. Buat apa yang anda suka, apa yang anda cita-citakan, yang anda impikan. Tiada halangan. Semua benda kita boleh buat. Jadi cita-cita nanti ke depan kalau sudah bisa apa namanya menjadi pilot untuk private. Setelah itu rencananya gimana? Sekarang lagi tengah proses untuk komersial. Yeah. Jadi kalau untuk macam kerja di pesawat besar itu insyaallah lagi 2 tahun mungkin sebab perlu kumpul jam hingga 1000 jam ya insyaallah. So, cita-cita untuk jadi pilot kargo. Masyaallah. Jadi pilot kargo ya. Ya. Pegah apa-apa Aceh le wujud. Yo, pu betul dari Aceh bukan le ya. Betul dari Aceh. Kemudian si pegah bacut dengan bahasa Aceh ke awak-awak Aceh supaya teruk belajar uluan nanggro dan belajar bemanyang. Penasihat daripada Mendi. Bersemangat. Ya, bersemangat. Bek takut. Bek yo yo. Insyaallah. Thank you very much Wendy. Alhamdulillah. Pengalaman pertama kita hari ini sudah berhasil dan alhamdulillah Allah kasih izin balik ke hangar dengan selamat. Alhamdulillah.